unboxing motherboard dari Surabaya. One IT gadget. Berapa lama ini? Belum dibuka ya. 5 hari ya. 4 hari. Lama banget ini. Kalau enggak aman nih nanti dibuka nih bahaya nih motherboard. Packingnya masih belum aman ini sih. Enggak tahu sih, lihat aja dulu dalamnya. Betul. Dipegang-pegang sih pada jelong-jelong gitu. Ini harusnya di double box packingnya. Dikardusin lagi. Bubble aja tipis. Jadi bilang minta supaya packing yang sangat aman. Oh, nggak double box mah. Toko kan ini? Iya. Ya ampun, lihat tuh. Ya. Wah, kacau sih nih. Dalamnya aman enggak nih? Lihat dong box-nya. Hancur begini. Tak tuker aja deh. Gimana nih? Sop sop aw sop. Tuh, box-nya lihat enggak? Tuh. Udah dibilang bukan kamu? Udah kan waktu itu bilang minta supaya kardusnya enggak. Lihat tuh. Supaya gak penyok-penyok. Tuh. Ini dalamnya. Ya Allah, lihat tuh. Dalamnya kayak apa ini? Ya, lihat dong, Mbak. Barang begini. Gak di-packing bener. Jebol bagaimana? Awas sob. Ya. Udah. Parah banget packingnya sih. Buruk sekali packingnya. Ya. Kalau rusak ya wajar ini. Kalau kayak gini. Udah ini kan unboxing aja ya. Ya ampun, aku sih gak jamin ini. Udah tau elektronik. Motherboard mah. Iya, udah tau elektronik juga maksudnya. Kacau banget packingnya. Gak peduli banget sama mau customer. Mau polisinya. Ada yang retak dikit ya udah game over nih. Barang baru di kayak barang bekas. Enggak. Aku udah bilang loh, aku enggak mau kardusnya, kardus motherboardnya penyok-penyok loh. Aku udah bilang. Kok gini sih? Kayak kelem di dalam sampai lepas gini ya. Ini kan harusnya lem di luar sini kan? Aduh. Kalau dilihat pakai mata sih ya masih bagus ya, cuma nggak tahu ya goncangannya kan. Tinggal di fragile juga kok. Gila banget sih, dilempar-lemparnya kayak apa coba? Aduh, lu minta tuker aja deh. Yang mana? Tuker aja nih, kacau banget ini. Aku nggak berani nih. Ajukan komplain.
Kalau menurut aku sih iya deh, aku nggak berani lihat boxnya udah banyak-banyak ini. Nah, elektronik ini kan motherboard, ini kan ibunya komputer, ini maksudnya badannya gitu. Kalau dianya rusak, semuanya rusak. Lihat dong, nggak apik banget tokonya. Tuh. Pokoknya saya udah minta ya di chatting ya sama admin gadgetnya ya, tokonya. Saya nggak mau kardusnya itu, saya nggak mau kardusnya itu, dan saya udah bilang packing sangat aman, tapi ternyata diabaikan. Udah ya.